Terus ini Mas Paijo, teman-teman lagi makan ya di sini. Lho kuwi tak goleki kok jebule ning kene, tak kira mau wong liya. Mangan apa iki? Ora mangan, Bos, gocek piring. Lho karang wis entek kok. Nasi goreng, teman-teman. Wah, Mas Paijo iki. Bejo kemayangan iki. Intu-intu aneh iki. Oh, moron jelo kok. Oh. Dingengei ngono. Dapat nasi goreng Mas Paijo, teman-teman. Yes, yes. Ora-ora mangane, ora-ora wis entek. Yes. Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku ya. Posisi seperti biasa ini, teman-teman. Mau menyambangi Mas Paijo ya, yang kemarin dicariin mau pijat ternyata dibakul sayur ya, teman-teman. Ini coba kita cari Mas Paijo lagi, kemungkinan bisa ketemu ya. Ini posisi di perempatan Pasar Genuk ya, teman-teman. Langsung aja kita cari Mas Paijo, teman-teman. Oke, ini kita mencari Mas Paijo ya, teman-teman. Siapa tahu ada. Ini biasanya di warung sini ya. Walah, adanya Mas Arif ini, teman-teman. Woi, ini kucingmu akeh men, Rip. Woi, ngerti Paijo ora? Oh, enggak tahu ya. Mas Arif enggak tahu Mas Paijo, teman-teman. Coba kita cari ke sana. Siapa tahu ketemu Mas Paijo ya. Apa mungkin dibakul sayur kemarin ya, teman-teman, Mas Paijo. Oleh bakul sayurnya tutup, teman-teman. Ya, enggak di sini berarti Mas Paijo. Ya, bakul sayurnya tutup ini, teman-teman. Enggak jualan nih. Woi. Ya, enggak di sini Mas Paijo, teman-teman. Coba kita cari ke sana ya. Siapa tahu ketemu, bisa langsung kita pijat Mas Paijo atau sekedar bincang-bincang ya. Sebetulnya hari ini juga aku lagi nggak pengen mijat ya, teman-teman. Masalahnya ya tanganku ini agak terlalu capek atau pegal ya, terlalu sering pijat orang, jadinya ya agak begitu enggak enak atau jarem ya. Coba kita menuju ke kios. Walah lagi Mas Paijo, ini Mas Paijo di sini, teman-teman. Walah ya Allah Gusti, kowe kita kira sopo mau jebule mangan ning kene, madyang ning kene. Walah. Sini Mas Paijo, teman-teman. Lagi makan ya di sini. Lho kuwi tak goleki kok jebule ning kene, tak kira mau wong liya. Mangan apa iki? Ora mangan, Bos, gocek piring. Lho karang wis entek kok. Nasi goreng, teman-teman. Wah, Mas Paijo iki. Bejo kemayangan iki. Intu-intu aneh iki. Oh, moron jelo kok. Oh. Dingengei ngono. Dapat nasi goreng Mas Paijo, teman-teman. Yes, yes. Ora-ora mangane, ora-ora wis entek. Wis. Kopine ngono kok. Wis diuduti sik ngono. Udah ketemu ya, teman-teman, Mas Paijo ini. Ya, kemarin sudah aku pijat Mas Paijo, ketemu di bakul sayur sana ya. Ini malah di warung atau di kios Anisha Fashion ya. Dapat nasi goreng, teman-teman. Nah, ini sudah habis ini nasi gorengnya.
udah dihabiskan sama Mas Paijo. Ketemunya dapat sana dapat sini nih Mas Paijo. Wes dintake sik dinake. Lah ini gimana Mas Paijo? Mau pijat atau sekedar nyantai-nyantai? Nyantai-nyantai dulu, Bos. Oh, nyantai-nyantai. Belum pengen pijat? Belum. Oh, oke ya, teman-teman, ini kalau pernah belum pengen pijat Mas Paijo. Mungkin ya terlalu banyak nasi goreng yang dimakan. Tadi segini, Bos. Walah, segini. Wah, mumbul. Kalau buat makan itu 4 orang saya makan sendiri. Karena makannya belum makan. Lah manganmu kakean, nak mangan kakean kewargen ya apa-apa wegah. Iya. Hey, ngopi. Ya ini sekedar aja vlog ya malam sambil nunggu Mas Reno ataupun Mas Ibin, teman-teman. Oh, tadi saya ketemu Mas Reno. Ning ndi? Di situ biasa. Wah, ya aku ora arti. Wah, aku rung rene paling. Saya ngobrol di tempatnya Mas Sigit. Ini sementara hari ini Mas Paijo belum pengen pijat, lagi nyantai-nyantai pengen nih. Mungkin kebanyakan nasi goreng ini Mas Paijo. Ya udah kita vlog-vlog aja ini bersama Mas Paijo ya. Sekalian nunggu Mas Ibin ataupun Mas Reno sekiranya bisa untuk pijat ya malam ini, teman-teman. Tuh mijetin bosnya itu aja. Oke ya, teman-teman, ini bersama Mas Paijo ini. Nah. Lagi ndak mau pijat, kebanyakan nasi goreng. Jadinya sudah kemekaren, blenger. Ya kita tinggal vlog aja ini. Nah, itu ada Mas Joko Lelono itu di sana itu. Kamerane api ono wong ning tengah. Ya situasi kayak gini ya, teman-teman, di kios Mbak Anissa Fashion itu Mas Paijo cuma nyantai-nyantai aja habis makan nasi goreng. Mungkin ya sudah laparnya sudah tercukupi ya, sudah habis 2 piring katanya tadi. Situasi masih sedikit ramai ya ini. Tuh depan kios Mas Arga Sirosel ya, masih buka. Beli apa, Mas? Kopi. Kopi, nganu, deal. Lu kok cepet men ditutup? Japiro? Oh ya, Mas Arga sudah mulai tutupan, teman-teman. 9:30 ini. Ya kondisi kayak gini ya, teman-teman. Vlog malam ya bersama Mas Paijo ini sambil nunggu Mas Ibin ya ataupun Mas Reno. Kemungkinan kalau bisa kita pijat eksekusi ya pijat, kalau pas ketemu, kalau enggak ketemu ya cuma ngevlog aja ini. Intinya Mas Paijo belum pengen pijat ini. Tadi sudah aku cari di bakul sayur enggak ada, ternyata di warung seperti biasa ya, di kios Anissa Fashion. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini aja dulu. Sekedar aja review untuk pijat Mas Reno, Mas Ibin ditunggu, teman-teman. Ini Mas Paijo lagi ndak pengen pijat ya, pengennya nyantai. Sekian dan terima kasih.